rangka manusia di Kampung Liun, Desa Curug, Kabupaten Bogor, menghebohkan masyarakat setelah ditemukan oleh Hamdan, 60, saat mencari pakan ternak di perkebunan miliknya. Kerangka bagian kepala dan kaki ditemukan oleh Hamdan setelah mencium bau yang menyengat, dengan bagian tangan kanan yang masih belum ditemukan. Pihak kepolisian menduga kerangka tersebut milik seorang laki-laki dengan tinggi sekitar 165 cm dan diperkirakan telah dimakan hewan liar di sekitar perkebunan. Proses identifikasi tengah dilakukan oleh Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Sementara pihak kepolisian mengimbau masyarakat yang merasa kehilangan anggota keluarganya untuk segera melaporkan ke Polsek Jasinga, Kabupaten Bogor.